Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 2 Februari 2023, Pasar Andir, Pasar Domo Kabupaten Garut. Pasar Andir buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang lebih. Kita cek domba petetan, domba pan kurban, domba bibitan. Cibi-cibi sebab cibi-cibi. Masukin 21, Bos. 21. Petet itu. Eh? Ganteng eh petetnya. Bisa joget, petet. Bisa joget. Joget TikTok. Petetan Garut harga 2.100.000 rupiah. Usia kisaran 5 bulanan. Harga 2.100.000 rupiah. Calon ukuran kelas C. Jenis flash. Genep 2 juta genep ratus 2 juta genep ratus seberapa bulan? Ya 3 bulan setengahan lah 3 setengah perkiraan mah patet usia 5 bulanan harga 2.600.000. lima bulan sedikit mah. Nyapainya bayi manya. Tanu harus tanu kau ya. Seberapa ya? 5.5 2 pas tengah 2 kocik iya nya ada lah petet jenis rumah tangkas 4.500.000 2 ekor usia 3 bulan lebih clear Benji taruh rancung lalu masih keriting jadi nyampe lah ukuran kelas cekul atau kelas betet sih ya. Ukuran kelas B kecil masih bonyok minimal ukuran kelas B kecil
Bibit seberapa ya? Mali seberapa? 11 Bukada ya? Bukadana seberapa? 2 kilo bukadana. Yang Semungkono 2.300.000. Yang kecil 1.100.000. Itu masih siap pijah. Kalau yang kalau yang semua modal pernah beranak klik 4. Kalau yang belang sapi siap pijah dan tenang. Bagus, bagus. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Nah, punya Posado. Ya, tuan kurang suka kulitnya. Ditewak, kita hamil, ditewak. Hamil, bos. Hamil. Petet lo itu petetnya. Seberapa petet ya? 25 sambung si sambung sembono 25 petep dari jenis cuma bahan kurban harga 2.500.000. Lu Jogja kita kasih apa? Wah, pada gilnya ya. Bulu kuda. Sebelah itu duit super. Bisa anak kancan ya? Iya anaknya. Wah. Anakan dua kali. Cih, adeknya juga jauh banget nang ke. Kata pelik ya. Bibit super ukuran kelas A full harga 5.500.000. Bulu kuda pernah beranak dua kali. Ayo nih seberahan nih yuk. Yuk. Pernah anak kan? Pernah anak kan, Chan? Jantan. Yang satunya lagi 2.500.000 ukuran kelas tinggi, ukuran kelas A, badan ukuran kelas B. Masih jantan, siap pijah. Usia 1 tahunan lebih. Kisaran plek 2. Ayam sobat bisa? Sobat bisa? Ya, 25. Sepanah anak kancan dia? Yes. Yang comot pernah beranak kisaran plek 4 harga 2.500.000 ukuran kelas B. Oh, pernah beranak nih kayaknya susunya udah pernah beranak, mungkin artinya udah dijual. Hmm.
beranu barat sakit 45 plek genap itu nya 4 di Sumar Tangkas plek 4 ada 4.500.000 ukuran kelas C masih muda. Tanuk tempur ya lu 5.000 teh pasepulnya mah ayo nama Kota Anggul Jogja. Bulu kondang atau bulu Jogja harga 5 juta. Plek 4. Tanuknya agak tewang. Nah. Balur itu masih parah aja udah kan 4.000 4.000 plek genapnya plek genap harga 4 juta plek 6 cuma minusnya ada penyakit di tenggorok di tanggungan minusnya tanduk. Sambung seberapa sambung? Hah? Sambung seberapa? 2.5 juta. Terus mengulang? Galon. Mana wae nu 25 teh ieu? Hiji, dua, tilu, opat ieu. Ada 5 ekor yang harga 2.500.000. Jenis tembak garut, bahan kurban atau bahan ekam. Ya ini satu. Ini dua. Yang ini jejalon. Yang satu lagi warna baracak sama harganya 2.500.000 bahan kurban untuk aneka kami kembali juga
bobot di atas 35 kg sampai 38-an kisaran. Iji 2, 3, 4. Oh, itu malain. Oh, itu macam rebung dua mah. Itu air dan murah yang gua lihat. Itu, iya. Oh, ini sewa 25 ya. Baik, hadirin selamat berjumpa bersama kami Pambi Pambi Lima Kabupaten Garut yang sedang ini menggelar acara silaturahmi bakti sosial. Yang ini juga sama harganya 2.500. Oh ya, ini bobotnya hampir 40 kiloan. Ini Sumba Priangan, silangan Lebak Garut. Ini silangan Lebak Garut sama Lebak Priangan. Ini juga harganya sama, 2.500. Lebak Garut silangan Lebak Priangan. Sama jenis cuma bahan kurban atau bahan eka. Yang ini juga sama harganya 2.500. Satu kecamatan Bojonegoro, kecamatan Cisurupan, Sultan Resmin dan Cigedut. Kami sudah menggelar kunjungan Desember kemarin. Yang ini juga sama harganya 2.500. Kalau yang ini demi perjalanan telinganya lebih panjang. Dan alhamdulillah sudah kami sampaikan hasilnya, kalau tidak salah hampir kurang 14 juta. Petet loh itu. Kasih petet. Berapa bulan? Terus selawe. Empat bulan. Berarti 4 bulan tu. Anak tunggalnya. Jenis tomat tangkas petetan harga 3.250, usia 4 bulanan. Boleh sutra. Bonyolnya masih keriting, bonyol lah, mantap pokoknya.
Sekian dulu saya liput bagian ke-1, kita lanjut ke bagian ke-2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.